Kelakuan Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam Behind the Scene atau BTS Ikatan Cinta ini bikin gemes para penonton. Tak hanya sinetronnya saja yang bikin penontonnya gemes, BTS atau scene-scene yang tidak tayang pun tentu lebih menarik dipertontonkan. Ada momen di mana Sari Nila yang berperan sebagai Mama Rosa, Arya Saloka, dan Amanda Manopo di BTS Ikatan Cinta ini bikin penonton ngakak dengan sikap kedua tokoh tersebut. Dimulai dari adegan saat Amanda Manopo dan Mama Rosa tengah asyik ngobrol bersama. Selain itu, di samping mereka juga ada Arya Saloka, suaminya yang juga terekam kamera. Arya Saloka seperti lagi dicuekin oleh istrinya itu, sehingga ia merasa iseng dan penasaran dengan apa yang dilihat oleh Mama dan istrinya di dalam ponsel tersebut. Kemudian pemirsa salfok giliran dialog Amanda Manopo dan Arya Saloka. Amanda Manopo malah terlihat ngelawak di samping suaminya itu, hingga bikin Arya Saloka menahan tawa. Momen kegemasan ini pun dibagikan oleh akun Instagram Klaklik dan diunggah ulang oleh fanbase Ikatan Cinta. Sontak saja BTS tersebut dihampiri oleh banyak komentar dari para penggemar Ikatan Cinta. Ada pula BTS yang menampilkan kejailan Arya Saloka pada askara anaknya. Melansir dari video BTS Ikatan Cinta dari Instagram fanbase, terdapat keseruan lain di balik layar antara Arya Saloka dan askara anaknya. Untuk membuat askara mau diajak take shooting, di sana Arya Saloka nampak berusaha jailin askara agar betah di atas ranjang dan mau diajak syuting. Mungkin pemandangan antara Andin, Askara, dan Aldebaran di BTS ini akan lebih membuat pemirsa baper melihat interaksi kegemasan dan keakraban Arya Saloka dan Amanda Manopo.